Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala 'azza min qa'il, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa qala in hadzal qur'an yahdi lillati hi aqwa. Wa qala fala uqsimu bima tubsiruna wala tubsiru wa ma tubsiru innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'ir qalilan ma tu'minun wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkaru. Ikhwati fillah, Allah menurunkan Al-Qur'an sebaik-baiknya petunjuk. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwa. Sesungguhnya Al-Qur'an ini akan membimbing dengan petunjuknya ke jalan yang paling lurus. Kemudian Allah menurunkan Al-Qur'an dan juga Allah yang menjamin akan menjaga kemurnian, kelurusan dan kelestariannya Al-Qur'an. Walaupun kita tahu semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak orang yang tidak mau yakin dengan Al-Qur'an itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Haqqah ayat 38 dan selanjutnya, dan ini juga yang melatar belakangi seorang tokoh besar yang sebelum di Islam adalah orang yang paling disegani baik oleh orang muslim saat itu termasuk juga orang-orang yang non muslim karena beliau dalam keadaan kafir. Umar ibn Khattab berkisah tentang dirinya sendiri. Kharajtu ata'arradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku keluar satu hari untuk mencegat Rasulullah dari rumah beliau menuju Masjidil Haram. Fawajadtuhu annahu qad sabaqani. Tapi aku dapatkan justru beliau sudah terlebih dahulu berada di masjid. Aku pun menyusul, kata beliau, dan aku berdiri di belakang beliau. Beliau membacakan surat Al-Haqqah. Dan aku sangat takjub dengan apa yang terlukiskan di dalam kata-kata Al-Qur'an. Lalu aku pun berkomentar, sungguh ini adalah ungkapan penyair sebagaimana yang dikatakan orang-orang Quraisy. Tapi kemudian Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah menjawab, wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun. Al-Quran bukanlah ucapan penyair, tetapi amat sedikit orang yang mengimaninya. Lalu aku berkomentar lagi saat itu, kata Umar ibn Khattab, kalau begitu dia adalah ucapan tukang tenung, atau apa namanya, dukun, kahin. Ya. Lalu Al-Quran menjawab lagi, wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Bukan pula Al-Qur'an itu ucapan dukun, tukang tenung, namun akan sedikit akan sangat sedikit sekali orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Kemudian ayat itu menjelaskan, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin. Kata Allah, seandainya Muhammad mengada-adakan ucapan lalu mengatasnamakan Allah dicantumkan di dalam Al-Quran, kata Allah, aku akan seret tangan kanannya. Walakotona minhul wajin, dan akan aku putus urat jantung dia. Inilah ancaman Allah kepada mereka yang tidak mau mengimani Al-Quran, apalagi mendustakan Al-Quran. Takbir.
katakan kalian dibodohi pakai surat Al-Maidah 51, itu Marta maknanya ya. Al-Maidah ayat 51 itu alat untuk membohongi. Dan ini tentu amat kata-kata yang amat kasar dan kata-kata yang amat jahat ya. Karena menuduh Allah itu adalah untuk membodohi umat. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar. Allahu akbar. Di situ ada ancaman Allah. Jangankan selain Muhammad. Ya, Muhammad sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diancam oleh Allah, walau taqawwala alaina batal aqawil, seandainya dia Muhammad mengada-adakan ucapan, mengarang-ngarang ucapan, lalu mengatasnamakan Allah, mencantumkan dalam Al-Quran kata Allah, akan aku seret tangannya dan akan aku putus tali jantung dia. Kalau ini adalah ancaman, tentu terhadap siapapun hal ini berlaku ya. Siapapun yang melecehkan Al-Quran, menistakan Al-Quran, akan berhadapan dengan Allah. Tentu dalam prosesnya Allah itu walillahi junudus samawati wal ard, dan Allah memiliki tentara-tentara yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara tentara-tentara Allah. Amin. Yang siap untuk membela Al-Quran dimanapun. Ini ancaman Allah. Kami akan tarik dengan keras ya tangan kanan dia, dan akan aku putus jantung dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ancaman ya. Ancaman Allah semacam itu karena berarti melecehkan, menghinakan, merendahkan Allah, padahal Allah itu alam dan alim, hakim, maha bijaksana, maha tahu, maha adil, tidak mungkin akan menetapkan sesuatu. Kalau Allah firmankan di dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud wan nasara awliya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai pemimpin kamu. Karena Allah telah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbalu minhu, siapapun yang memeluk agama selain Islam, kata Allah, tidak akan mungkin diterima, dan dia di akhirat kelak menjadi orang-orang yang merugi. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim. Ya Allah, mudah-mudahan ini adalah satu upaya kami, dan saksikanlah bahwa kami telah mengadakan pembelaan ya Allah, walaupun hanya bentuk dalam orasi, hanya bentuk dalam penyampaian pendapat dan saran. Mudah-mudahan mereka-mereka yang hatinya lembut, hatinya bersih, juga kita doakan. Mudah-mudahan Mas Ahok setelah nanti ditahan, dia merenung, kemudian mendalami Al-Quran, terutama surat Al-Haqqah, dia kemudian akan menerima kebenaran Islam. Karena sabda Rasul, annas ma'adin kama'adin dhahab wal fitah, dia khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Manusia itu seperti barang tambang, ada yang bahan emas, ada yang bahan perak, dan selanjutnya seorang tokoh yang hidup dalam kondisi jahiliyah, dia akan menjadi tokoh kalau dia masuk Islam dan memahami Islam dengan baik. Sebagaimana Umar Ibn Khattab sebelum beliau masuk Islam mendapatkan hidayah dari surat Al-Haqqah tadi yang saya bacakan. Mudah-mudahan seperti halnya juga Umar Ibn Khattab, beliau juga menjadi seorang tokoh, jadi khalifah yang kedua di setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.